Di jadi di radio, kok cepat, saya heran juga kok cepat sekali orang main bola kayak gitu ya. Gimana caranya melatihan? Gimana itu? Itu yang jadi pertanyaan ya. Itu yang tanggung jawab itu Pak Erano Firdaus itu. Iya, gitu. Karena dia reporter kan? Iya, jadi sajiannya kayaknya keren kali ini. Iya, betul. Belum aja. Ini obatnya jemput aja. Jemput aja. Maksud Bang Indra Sapri yang jemput saya ketiga. Sapri. Memang spesial ya. Nah, berangkat ya. Malam itu malam itu. Dijemput berarti memang spesial ya. Iya, dijemput malam itu ya. Kami berangkat dijemput malam. Gak enak juga banyak orang. Yeah. Ya. Dijemput malam hari. Dia datang ke Payakumbu. Kami langsung berangkat. Hari Minggunya latihan. Hari Seninnya terbang ke Jakarta. Ini nggak pernah terungkap ini. Iya. Karena saya dari biasanya, SMP. Biasanya kalau ceritanya biasanya. Ya, dari SD ya? Saya gitu, Bu. Ah, itu yang mungkin kan orang tua apa dia mau saya jadi dokter gitu. Oh, itu cita-citanya kaki. Itu ya dengan sepak bola saya bisa jadi pekerjaan besok jelas itu apa. Okey, gara-gara itu je, tapi apa nak mengizinkan. Okey kan, doa ada bagi tiang untuk bulan gitu. Itu kok jadi kelas ya diadu nih bapak sama anak sama iya. Si om ya mungkin itu ya kan orang tua kena ajak iya. Anak yang sulung mungkin yang harapannya terlalu besar kalau masalah kasih sayang anak dengan orang tua cucu dengan kakek itu berpacu-pacu itu iya, kita betul. Sayang sama anak itu kakek neneknya lagi sayang iya, betul. Dia nggak mau dia colok-colok ke dalam bu akhirnya darah itu yang jadi apa busuk dalam bu ya kan busuk, nah, kemudian saya operasi lagi, masih di Semen Padang kan, kalau saya mau ke Semen Padang apa aja, enggak, nah, kemudian saya bawa ke apa, gimana kan, gimana kan, operasi pun saya sendiri aja situ, itulah.